Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi Berry. Kali ini aku akan unboxing kartu grafis GTX 1650 Super dari brand Colorful. Di sini untuk spesifikasinya dual fan ya, atau Colorful Tomahawk GTX 1650 Super, guys. Untuk boxnya seperti ini dan kita akan buka untuk kelengkapannya seperti apa. Ya, di sini ada Colorful Quick Guide, kemudian ada spons penutup di bagian atas, dan juga ada kartu grafisnya masih di dalam spons, sudah saya keluarkan dari anti static bag-nya ya, guys ya. Dan di sini kita akan lihat secara lebih dekat untuk kartu grafisnya. Oke, jadi ini berwarna merah hitam ya, ciri khas dari Colorful, dengan heatsink berwarna chrome dan juga dual fan ya. Untuk bus interface-nya di sini PCI Express 3.0. Sudah high quality komponen tentunya, dengan dilengkapi juga silver pipe ya di bagian pendinginannya, dan memerlukan 6 pin power tambahannya. Seperti itu, guys. Untuk egg house-nya sendiri juga sangat-sangat compact di bagian bawahnya. Dan untuk keperluan display-nya di sini dilengkapi dengan 3 buah display, display port HDMI dan DVI port dengan plat yang juga masih sangat terawat ya. Finish. Untuk plat fiber di bagian belakangnya juga sangat kinclong. Untuk segel pabrikannya masih utuh, segel WPG juga masih utuh, garansi panjang sampai Oktober 2023 ini. Dan overall mantep ya, guys ya. Oke, kita akan langsung menuju PC dan kita akan tes kartu grafisnya.